Oke, setelah kita lakukan pembongkaran, kita coba lakukan pengukuran. Kita nyalakan ampere setuk di 0,47. Kita lakukan pengukuran vekor hadir. GF ekor tidak hadir. Ini tegangan ini juga hadir. Satu koma lima hadir. Oke, kita cek di 5 VS. Hadir. Tiga ALW hadir. Nah, ini tiga VS drop di 2 volt. Kita coba sebelum switch. Seharusnya 3 VS sama 5 VS belum hadir. Kita cek. Ternyata 5 VS hadir duluan. Kita cek 3 VS tidak hadir.
Berarti permasalahannya ada dua, 5 VS hadir duluan, 3 VS drop. Kita cari yang 3 VS terlebih dahulu. Kenapa dia sampai drop? Kita lihat skema 3 VS U35, U35, U37, maksudnya U37 di sini 3 VS nyebrang, 3 ALW nyebrang menjadi 3 VS. Nah, untuk MOSFET ini kaki 4 dalam skema pada jalur 5 VS underscore gate yang digerakkan oleh Q24B. Kita cari Q24, maaf, Q27, 3 VS gate Q27. Nah, di sini Q27 terlihat di situ ada resistor yang ini saya perbesar. Di sini Q27 ada resistor yang kelihatan korosi. Semoga mudah-mudahan ini saja yang bermasalah yang mengakibatkan 3 VS drop. Kita coba ukur di kaki gate. Seharusnya dari plus VSB tegangannya di atas 10 volt. Kita coba kaki gate dia dapat berapa volt ketika sesudah switch. Kita cek gate. Kita coba 3 VS gate dia dapat berapa volt. Nah, ini malah tidak dapat. Jadi 3 VS, 3 VS tidak, kaki gate itu cuma 2,5. Seharusnya di sini sama kaki gate-nya dengan yang di sini. Kalau yang 5 VS itu ada 18,7. Kita coba resolder di PR442. Ini PR442 ini yang tadi saya zoom. Nah, ini kan terlihat gosong, terlihat korosi. Setelah itu kita cek lagi.
kita tekan switch, dia masih drop di 2, kita cek yang di sini. Saya cek di 3 VS gate. Saya nyalakan. Dia cuma segini. Kalau di ujung R dia ada tegangan 18. Kita coba lakukan penggantian MOSFET 6 kaki. Double MOSFET. Kita buang dulu CMOS. Oke. Kita coba ganti dengan MOSFET ini. Nah, kita cari persamaan. Oke, kita lepas. Kita buang. Thank you.
Kita tunggu biar dingin dulu. Ini mousepad yang lama. Sambil menunggu dingin, kita persiapkan pengukuran lagi. Kita ukur FS. Kita tekan tombol power. Dia hadir. Kita cek juga di sini. Lima FS hadir. Kita coba kasih USB, barangkali sudah mau display. Kita cek, kita matikan. FS sudah ikut mati, kita coba lagi. Nah, ini berkedip. Jadi permasalahannya tadi ada di MOSFET driver untuk 3 FS. Kita coba pasang ke motherboard, ke LCD. Ini bekas yang kita ganti. Kita singkirkan dulu. Semoga LCD-nya tidak bermasalah. Kita cek lagi. Alhamdulillah, ternyata masih bisa tampil.